Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kamal. Nah, kali ini saya seperti biasa ditemani adik saya, Ridwan. Hai. Nah, Wan, sekarang kita lagi di Kebon Jeruk, di salah satu tempat penjual tanaman hias. Nah, buat teman-teman yang baru datang atau yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya supaya teman-teman bisa terus update jika ada video-video terbaru dari saya. Oke. Ikutin terus ya videonya. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah bersama pemilik tanaman aglonema, Bang Yakub. Yakub, iya, iya. Nah, Bang Haji, ini di sini banyak aglonema lokal ya? Banyak-banyak lokal. Banyak lokal, teman-teman, dan cantik-cantik aglonemanya. Nah, saya mau tahu untuk aglonema yang ada di Bang Haji, dari jenis-jenis sama harganya, boleh ya? Boleh, boleh. Oke, teman-teman, ikutin terus ya videonya. Nah, Bang Haji, ini kan kalau saya lihat ada banyak banget ya aglonemanya ya. Nah, kita mulai dari depan dulu ya. Boleh, boleh. Dari depan. Nah, kalau yang ini aglonema apa nih Bang Haji nih? Ini legasi anakan. Legasi anakan. Iya. Nah, ini teman-teman, anakan legasi. Dia udah lama di sini ya? Ini dari petelan baru seminggu dari petelannya, dari biangannya. Dari biangannya? Iya. Oh, udah seminggu dari biangannya nih habis petel. Iya. Lokal atau impor? Lokal. Lokal ya. Nah, ini lokal teman-teman. Nah, kebanyakan memang untuk tanaman aglonema di Bang Haji ini lokal ya. Iya, lokal banyak. Adapun impor udah lumayan lama ya. Atau tanian lokal maksudnya. Anakan legasi untuk ukuran seperti ini berapa kisaran harganya? 250. 250.000 teman-teman untuk anakan legasi. Kemudian ada apa lagi Bang Haji? Ini anakan Ruby Compacta, anakan. Oh, ini anakan Ruby Compacta. Nah, ini teman-teman ada anakan Ruby Compacta ya. Berapa untuk harganya? Sama 250.000. 250.000 anakan Ruby Compacta. Nah, kalau yang ini apa nih Bang Haji? Anakan Monlek ya. Anakan Monlek. Iya, nah, ini teman-teman anakan Monlek ya. Ini kalau dijual kisaran berapa harganya? 300 sampai 350.000. Anakan Monlek 300 sampai 350.000 ya. Nah, ini ada anakan mutiara ya? Mutiara. Ini anakan mutiara, teman-teman. Berapa untuk kisaran harganya? 300. 300.000. 300.000 untuk anakan mutiara. Nah, ini ada lumayan ya untuk anakan ya. Karena kan kalau untuk yang besar harganya lumayan. Lumayan. Dan jadi ada beberapa boleh kan boleh metel jadi kan. Boleh metel ya. Jadi ada murahan. Heeh. Hidupan maksudnya. Dan beberapa pencinta aglonema memang suka dengan yang anakan Bang Haji. Selain dia punya kesenangan tersendiri dalam merawat ya, merawat aglonema sama harganya yang mungkin agak terjangkau, lebih murah. Yang di bawah ini selain anakan legasi ada apa lagi Bang Haji? Ini anakan ini tiara. Anakan tiara? Iya. Nah, ini anakan tiara, teman-teman. Berapa ini kisaran harganya? Itu 400.000. Ya. Itu baru petelan. Ada empat. Oh, ada 4 petelan. Iya, ada rumpun satu rumpun ada. Satu rumpun ada 4. Nah, ini teman-teman ya. Coba kamera bisa lebih dekat. Ini untuk anakan tiara ya. Habis iya. Petel. Ada 4. Akarnya banyak. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman di sana ada banyak sekali aglonema yang cantik-cantik dan bisa untuk cuci mata ya. Iya. Oke, kita lanjut Bang Haji ya. Iya. Ini ada mutiara ya, yang besar ya. Mutiara, iya nih ada. Ini mutiara. Ini besar berapa kisaran harganya? Besar 1 juta sampai 1 juta 250. 1 juta sampai 1 juta 250. Iya. Nah, ini teman-teman ada mutiara cantik banget ini. Udah remaja ya. Remaja. Udah lumayan besar. Udah ada ininya nih, udah ada. Udah ada apanya? Anak-anak. Udah ada anakannya? Iya, ada nih. Oh, udah ada anakannya. Saya tandain pakai ini nih. Ditandain pakai ini nanti ketukar lain. Ini teman-teman ya, ditandain pakai sedotan. Sedotan ya. Kisaran harganya 1 juta sampai 1 juta 250. Iya. Oke. Nah, ini ada Goliath yang gagah perkasa, cantik banget teman-teman ini. Gue lihat ya Bang Haji ya. Iya. Nah, ini kisaran harganya berapa Bang Haji? 4 juta. 4 juta? Sampai 4 juta setengah. 4 juta sampai 4 juta 500 ya. Gue lihat teman-teman nih.
indah banget nih teman-teman. Daunnya banyak ya? Banyak, ada 12. Dan sehat-sehat ini. Nah, ini di samping gue lihat apa nih Bang Anji nih? Ini Widuri. Widuri. Nah, ini ada Widuri, teman-teman. Dia lokal ya. Karena kan ada juga yang impor. Untuk Widuri lokal berapa ini, Bang Anji? 1 juta. Widuri lokal kisaran harganya 1 juta, teman-teman. Dia kokoh ini ya batangnya ya. Dan daunnya juga sehat ya. Oke, kita lanjut. Ini di samping Widuri. Ini Monlike. Monlike. Nah, ini ada Monlike, teman-teman. Sama dia cantik banget ya. Dia seperti Goliath ya, daunnya lebar ya. Iya, gede. Daunnya gede. Besar. Besar. Monlike. Untuk ukuran seperti ini berapa, Bang Haji? 1,5. 1.500. Monlike 1.500 ya. Ada yang 1 juta. Ada yang 1 juta. Ada. Nah, nanti kita lihat ya. Di samping Monlike ini. Ini cantik banget. Tiara. Tiara. Tiara besar nih. Oh, ini Tiara nih, teman-teman nih. Udah mau indukan nih. Udah calon indukan ya? Ya, calon. Nah, teman-teman nih ya bisa lihat sendiri daunnya roset banget dan banyak ya. Banyak. Banyak. Kemudian dia sama di kokoh juga ini. Tiara. Tiara. Kisaran harganya berapa? Yang harganya 1 juta sampai ada yang 7,5. Oh, ada yang 750. Nah, untuk yang ini 1 juta. Tiara 1 juta, teman-teman nih. Nah, ini menurut saya harganya terjangkau ya, karena untuk tiara secantik ini dengan angka 1 juta standar ya. Nah, ini teman-teman, di samping tiara ada yang cantik juga. Ini sama yang tadi. Ini sama Monlike juga ya. Yang ini Monlike berapa nih, Bang Haji? Sama. Sama ya, dengan yang di samping tiara ini ya. Untuk harganya sama juga. Sama. Nah, ini sama ya teman-teman ya untuk Monlike. Oke, kita lanjut. Di sampingnya ini, Bang Haji. Ini anuan Legasi Tulang Merah. Legasi Tulang Merah. Iya. Nah, teman-teman nih ya, Legasi Tulang Merah. Masih sama mirip sama mangkok. Juga mirip kayak mangkok ya. Iya, nah, dan ini sedang dicangkok nih. Ya, ada tiga tuh. Ada tiga. Nah, itu udah ada yang keluar akar juga, teman-teman. Udah keluar ya. Kalau beli satu jatuh tiga. Bisa 1/3. Kalau dijual berapa nih kisaran harganya? 1,5 juta. 1,5 juta, teman-teman ya. Dapat 3 ya. Tiga. Nah, teman-teman, ini untuk Legasi Tulang Merah 1,5 juta ya. Jika teman-teman ada minat, ini bisa dapat 3 nih. Karena yang duanya yang dicangkok itu sudah keluar akar ya. Sudah keluar. Dan dia mewah banget ini ya. Warnanya cantik banget ya, Mak Haji ya. Ya, merahnya bagus ini. Bagus merahnya ya. Oke, lanjut Mak Haji nih. Kemudian ini di samping Monlike juga ya. Yang ini sama Monlike juga. Monlike. Harganya sama ya. 1 juta sampai 1.250. Yang ini 1 juta sampai 1.250. Iya. Yang 1 juta yang mana? Ini. Oh, yang ini 1 juta. Nah, ini Monlike, teman-teman. Untuk harganya 1 juta ya. Iya. Ini udah besar nih, daunnya lebar. Harganya 1 juta ya. Iya. Di sampingnya Pak Haji nih. 12,5. 1.250. Iya. Nah, ini 1.250, teman-teman. Monlike. Ini udah roset juga nih. Oke. Nah, kita lanjut yang di samping Monlike ini apa, Bang Haji? Ini Hugus. Hugus. Iya. Nah, ini ada Hugus, teman-teman. Dia masuk aglonema kelas jumbo juga ya. Iya. Besar. Lumayan. Hugus. Hugus. Untuk ukuran sebesar ini, Pak Haji, berapa kisaran harganya? 1,5 juta. 1.500. Hugus 1.500, teman-teman. Di samping Hugus ini Adelia indukan. Adelia indukan? Iya. Oh, ini Adelia. Iya, Adelia indukan. Nah, ini teman-teman ya, Adelia udah besar ya, udah induk. Saya baru ini ngelihat Adelia yang induk. Iya, ini kan. Biasanya kan kecil-kecil ya. Kecil nih, anaknya udah banyak anaknya nih. Udah banyak anaknya. Udah diambilin. Udah diambilin. Iya. Wah, teman-teman kita udah kehabisan ya. Nanti tinggal ada yang induk ini, Adelia. Untuk harga nih, Pak Haji. Adelia induk berapa? 1 juta. 1 juta. Adelia induk, teman-teman, 1 juta ya. Oke, lanjut. Ini Legasi. Ini Legasi. Ini Legasi berapa kisaran harganya? Legasi 500. 500. Nah, ini Legasi, teman-teman, dia udah roset ya. Lokal. Lokal. Rp500.000. Di samping Legasi ini Hot Lady. Hot Lady. Hot Lady udah bawa anakan. Udah bawa anakan ya.
Nah ini Hot Lady udah ada anakannya dan udah besar juga teman-teman. Warnanya cantik banget merahnya ya. Hot Lady udah ada anakannya, berapa kisaran harganya? 1 juta sampai 1 juta 250 ribu ya. Oke, kita lanjut ya Pak Anji ya. Ini di depan Hot Lady ini Adelia Bonggolan. Adelia Bonggol. Iya, ada anak 5 ini. Oh, ada anak 5 teman-teman. Nah, coba masih saya lihat. Ada satu nih yang udah naik. Udah ada jarumnya ya? Udah. Berapa ini? Dia ada berapa ini sih, berapa pohon itu? Yang gede 3. Yang gede 3 ya? Yang jarumnya masih baru 2. Nah, teman-teman ini untuk Adelia, dia ada 3 ya yang besarnya ya. Yang rumpunnya jarumnya ada 2. Adelia, berapa ini untuk Adelia yang ya, rumpun ya. Ini? Nah, kayak gini saya lepas 1,5 nih. 1.500. Ini teman-teman Adelia 1.500. Ada 5 ya? 5. Jadi 2 itu jarum. Iya, jarum. Yang 3 ini di sini ada satu jarum di bawah. Sini ya, ini jarumnya ya. Iya. Teman-teman ini jarum dan ini udah ada 3 yang bisa dipisah nanti ya. Iya. Oke, lanjut Pak Haji, di samping Adelia ini ada Ebony. Ebony. Iya, Ebony. Nah, Ebony juga harganya lumayan ini. Kalau untuk Ebony ukuran seperti ini berapa Pak Haji? 750. Ebony 750.000 teman-teman. Di samping Ebony ini apa? Oh, ini ID-nya apa nih? Enggak tahu. Lupa ID-nya ya. Nah, buat para sahabat pecinta Golema, jika ada yang tahu ini untuk jenis Golemanya, bisa tulis di kolom komentar ya. Iya, tulis. Aja namanya, dibantu ya. Untuk namanya, ID-nya, karena saking banyaknya Maji sampai lupa. Kalau untuk harga berapa ini Maji? Ya paling 500 ya. 500 ribuan ya. Nah ini 500 ribuan teman-teman. Nah ini sampingnya ada emerald. Emerald yang besar. Daunnya banyak. Banyak daunnya. Daun roset juga. Untuk emerald berapa nih Maji? Itu 500. 500 ribu. Lokalan itu. Udah lokalan ya. Udah lama di sini berarti. Emerald 500.000 teman-teman. Oke, lanjut Pak Haji ya. Yeah. Ini di samping emerald apa nih Pak Haji? Ini katanya si Red Moon nih. Red Moon. Iya. Nah, ini Red Moon teman-teman. Ini udah banyak daunnya ya. Merah juga cantik banget. Kalau untuk harga nih? Paling sekitar 600-an. 600.000-an. Red Moon teman-teman 600.000-an. Nah, ini di samping Red Moon ada yang cantik banget. Apa ini Pak Haji? Ini Golden Lob. Golden Lob. Oh, ini Golden Lob. Golden Lob. Untuk Golden Lob berapa ini kisaran harganya, Pak Haji? Ya, 2 jutaan. 2 jutaan. Teman-teman, ini ada Golden Lob. Dia cantik ya, warnanya soft banget. Untuk kisaran harganya 2 jutaan ya. 2 jutaan. 2 jutaan. Oke, kita lanjut ya. Ini ada Ruby Compacta. Ini indukan juga nih. Indukan juga. Anakan tadi di sana diambil nih. Hah? Masih ada lagi di sini nih. Oh, tadi indukan. Iya. Udah ada anakannya diambil. Ambil nih, anakan udah ada lagi nih tuh. Kalau untuk harga berapa itu Ruby Compacta, Bang Haji? Ini kena indukan ya 1 juta ini. 1 juta. Iya. Ruby Compacta teman-teman. Ini indukan 1 juta ya. Oke, kita lanjut Bang Haji. Ini ada yang hijaunya cantik banget untuk warnanya. Apa ini, Bang Haji? Kayak kocin sih jenis. Kayak kocin. Cuma lupa ya. Ya. Kalau untuk harga? Kalau harga ya sekitar 1 jutaan. 1 jutaan. Nah, ini menurut teman-teman Bang Haji Yakub ada Golema yang menurut saya cantik. Kalau untuk harga ini dijual kisaran 1 jutaan. Tapi ID-nya lupa ya. Mungkin para sahabat pencinta Golema jika ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut Bang Haji. Ini yang cantik banget yang warna putih ini apa? Morodoklok. Morodoklok. Iya. Morodoklok teman-teman. Daunnya sehat ya. Sehat. Ada 5 dan dia putihnya memang untuk Morodoklok lumayan banyak ya. Banyak. Kalau untuk Morodoklok nih, Manji, sebesar ini, kisaran harganya berapa? Ya, ini mah ini aja dulu dah. Kenapa? Nanti. Kenapa? Nanti dulu. Lagi. Belum dijual. Belum dijual dulu dah nih, Mbak. Oh, belum dijual. Buat lihat-lihatan ya. Oke. Okay. Nah, kemudian Pak Haji ini di samping Morodoklok apa ini? Ini Krishna Golden. Ini Krishna Golden. Iya, Krishna Golden. Krishna Golden, teman-teman. Udah bagus sih namanya. Udah bagus ya? Udah resep banget. Kalau untuk harga berapa Pak Haji kisarannya? Harga
1.250.000 sampai 1.500.000 Krishna Golden. Krishna Golden. Di samping Krishna Golden ini apa? Ini Moonlight. Moonlight? Moonlight hijau. Moonlight hijau. Iya. Untuk Moonlight hijau berapa, Pak Haji? Moonlight hijau sekitar 1 juta sampai 12,5. 1 juta sampai 1.250.000 ya. Moonlight hijau, teman-teman, ini dia cantik banget ya. 1 juta sampai 1.250.000. Oke, kita lanjut di Pak Haji ya. Di sana masih banyak lagi, teman-teman, untuk Aglonema. Coba kita keliling dulu ya. Ini untuk yang di depan saya apa, Pak Haji? Ini Romantic Love. Romantic Love. Iya. Nah, ini teman-teman ya, Romantic Love. RL. Atau bisa disebut RL ya. Romantic Love berapa untuk ukuran seperti ini? Untuk anakan ya 1 juta. Anakan 1 juta. Romantic Love, teman-teman, ini anakan 1 juta. Dia sehat ya. Ini yang indukannya. Oh, ini indukannya. Nah, ini indukannya, teman-teman. Romantic Love. Di bawah banyak. Banyak ininya ya. Tahunya ya. Nah, ini anakan dia juga. Ini anakan dia juga. Kalau untuk yang indukan nih, Romantic Love. Indukan sebenarnya saya ibaratnya buat ini aja. Buat punya-punyaan. Soalnya kan dia ngasilin. Iya, iya. Ini mesin duit ya. Iya, kalau semuanya mau, ada yang mau sih ya silakan aja, tapi nah, kalau untuk harga kita bisa disebutkan atau nanti datang sini aja. Ya, itu. Soalnya ini kan indukan. Indukan. Sepertinya kayak orang punya ini mesin ATM. Iya. Nah, teman-teman, tadi seperti yang Mbak dibilang ya, ini ada indukan Romantic Love. Udah cantik banget ya. Dan udah menghasilkan anak ya. Ini ibaratnya mesin ATM. Kalau untuk harga mungkin buat teman-teman bisa nanti langsung telepon ke Pak Haji atau datang ke lokasi ya. Jadi kalau anakan nih yang ini yang gedean nih. Ini yang agak besaran untuk anakan 1.500.000. 1.500.000 teman-teman nih. Anakan Romantic Love. Emang untuk Romantic Love harganya lumayan, Pak Haji ya. Oke, kita lanjut ya. Ini apa, Pak Haji? Ini Legacy Black. Kayak. Legacy Black. Nah, ini ada Legacy Black. Anakannya ada 3 ya. Legacy Black berapa kisaran harganya? Itu 750. Legacy Black 750.000, teman-teman. Ini di samping Legacy Black apa, Bang Haji? Ini Legacy Putih ya. Legacy Putih. Nah, teman-teman, ini yang Legacy Putihnya. Ini juga bonggolan juga tuh di bawah juga. Bonggolan juga ya? Iya, ada. Ini bonggolan. Ada 2 ya. Di bawah ada lagi. Ya. Legacy White. Iya, White. Berapa kisaran harganya? Itu 750. 750.000, teman-teman, nih. Udah indukan. Ini ada 2 ya. Dan di bawah kemungkinan ada anak lagi ya. Oke. Ini di depan yang besar. Ini Big Papa. Big Papa. Nah, coba kamera ya. Big Papa itu anakannya berapa? Anakannya banyak banget ya. Banyak. Nah, teman-teman ya. Dia rumpunya aja banyak banget ini. Udah keluar lagi anakan. Big Papa. Rumpun udah besar. Berapa kisaran harganya? Ya, karena ini indukan ya. Kita indukan. 1.500.000. 1.500.000, teman-teman, ini untuk indukan Big Papa ya. Nah, ini kalau untuk Big Papa, nanti teman-teman beli ya. Sana dipisah banyak banget aja ya. Banyak 5. Banget. Bisa jadi 5 ya. Belum sayang untuk dijual. Iya, kalau ada yang mau sih ya. Ada yang mau dijual ya. Ya. Ini cantik banget, teman-teman, nih, Big Papa. Dan sehat-sehat ini dia. Sehat, bagus. Bagus ya. Betul. Ini di samping Big Papa apa, Pak Haji? Striptis. Striptis. Striptis ini untuk kisaran harganya berapa? Harga ini kena indukan juga ya, anak kan. Oh, indukan juga. Ada 5 itu anak. Ada 5. Nah, ini teman-teman ya, ada 5. Anakannya 5. Bisa teman-teman lihat. Striptis. Untuk kisaran harganya berapa? Itu 1.500.000. 1.500.000, teman-teman ya, untuk striptis induk. Ini di depan saya apa, Bang Haji? Ini Legacy. Legacy. Legacy tulang merah ini. Deh. Legacy tulang merah. Legacy tulang merah untuk yang ini berapa? Itu 350. 350.000. Legacy tulang merah 350.000. Yang di sampingnya? Sama. Sama. Legacy tulang merah juga. Ya. Nah, ini cantik banget. Udah roset berapa? Sama harganya ya. Sama 350.000, teman-teman.
Oke, kita lanjut Pak Haji. Ini ada yang menurut saya cukup menarik perhatian saya nih. Apa ini, Pak Haji? Itu romantika. Romantic love? Iya. Ini mutasi nih kayaknya ya. Mutasi. Mutasi nih. Mutasi. Ini romantic love mutasi, teman-teman. Dia punya warna udah keluar ya merahnya. Roset juga dia dan batangnya kokoh. Romantic love mutasi. 2.710.000 sampai 3.000.000. Nah, ini teman-teman untuk kisarannya ya. Romantic love mutasi 2.750.000 sampai 3.000.000. Ini cantik nih baju nih. Kemarin lagi, kemarin udah diambil. Kemarin ada lagi. Yang lebih bagus lagi. Ada 3. Oh. Nah, teman-teman, ini sebelum kehabisan untuk koleksinya Pak Haji, lebih baik segera datang ke lokasi ya. Tapi untuk online bisa juga Bang Haji ya? Bisa. Bisa online. Nah, nanti untuk nomor WA-nya jika teman-teman mau pesan online akan saya masukkan ke deskripsi. Oke, lanjut, ini di samping yang menurut saya ini juga roset dan cantik. Tiara. Tiara. Tiara induk. Tiara induk teman-teman nih. Anakannya baru diambil. Ya. Anakannya baru diambil. Iya, 4 biji. Oh, tadi dipisah itu. Iya, ini baru udah tumbuh lagi kan sih pada. Udah tumbuh lagi ini teman-teman. Tuh nih tuh. Udah nih ya. Bisa teman-teman bawah lihat. Di bawah banyak lagi cadangan ya. Udah seperti pemain bola ya. Tiara induk, tadi di awal kita udah lihat ya untuk anakannya yang baru dipisah. Nah, ini untuk harga berapa Bang Haji? Itu harga 2,5 atau 3. 2.500.000 sampai 3.000.000 rupiah ya untuk kisaran harganya. Indukan. Karena indukan. Iya. Tiara induk teman-teman nih. Dia tegak ya. Batangnya juga kokoh ini. Cantik ini Bang Haji nih. Daunnya juga bagus. Bagus daunnya dia. Ini di depan apa Bang Haji? Sultan Brunei. Nah, ini ada Sultan Brunei. Untuk harga berapa kisarannya? 600 ribuan. 600 ribu ya. Ada, oh, yang besar udah enggak ada. Ini samping Sultan Brunei? Adelia. Adelia. Nah, ini ada Adelia juga. Yang kecil. Kalau untuk ukuran seperti ini berapa? 500 ribu untuk Adelia yang seperti ini, teman-teman ya, ukurannya. Dia sehat juga ini. Udah ada daun baru juga. Dan di Bang Haji ini ada aglonema bambu, teman-teman. Ini besar ya aglonemanya ya. Saya baru ini ngeliat yang lumayan besar untuk bambu. Kalau untuk harga nih berapa Bang Haji? Ini 500 ya. Karena dia udah tanian lokal ya. Biasanya baru turun itu kan agak-agak kecil. Murahan. 250 ribuan kalau untuk yang kecil ya. Ini udah tanian lokal teman-teman, bambu. 500 ribu rupiah ya. Di samping bambu ini ada Dude White. Dude White ini udah lokalan juga. Daunnya udah banyak ya, udah lebar-lebar, besar. Untuk Dude White berapa aja ini? 400 ribu rupiah teman-teman Dude White. Nah Bang Haji, ini untuk yang di depan Dude White cantik banget dan kokoh. Harley Quinn atau apa ini? Harley Quinn. Harley Quinn. Nah, teman-teman, ini ada Harley Quinn. Batangnya kokoh banget ya. Daunnya lumayan banyak dan sehat. Untuk Harley Quinn, ukuran seperti ini. Berapa kisaran harganya? 1 juta sampai 750 sampai 1 juta. 750 sampai 1 juta. Harley Quinn ini, teman-teman, kisaran harganya 750.000 sampai 1 juta ya. Batangnya bisa teman-teman lihat ini. Kokoh. Dan di Bang Haji ini ada Fresh Sumatera yang lumayan banyak daunnya ya. Iya, itu udah indukan. Udah indukan juga ini. Iya. Ini udah indukan teman-teman ya. Fresh of Sumatera. Daunnya banyak, udah roset. Berapa ini untuk Fresh Sumatera Bang Haji yang seperti ini? Karena itu indukan ya, 1 juta. 1 juta. Ini indukan ya teman-teman, Fresh Sumatera. Bisa teman-teman lihat nih. Daunnya banyak dan tegak-tegak dia, sehat. Untuk kisaran harganya 1 juta. Dan ada anakannya ya. Anakannya. Nah, ini anakannya teman-teman nih. Anakan Fresh Sumatera. Ada kelainan ya? Nah, ini teman-teman nih. Seperti mau mutasi dia. Kalau untuk harga berapa nih, Pak Haji? 400 ribuan. Fresh Sumatera 400 ribu teman-teman nih. Daunnya ada sekitar 1 2 3 4 5 10 ya, daun baru teman-teman nih.
10 daun baru dan seperti ada kelainan ini 400.000. Nah, ini menurut saya agak bersahabat ini harganya nih. Karena kalau mungkin buat teman-teman kalau ini kan besar ini, nih ya, indukan. Iya. Gitu. Nah, ini yang kecil teman-teman anakan 400.000 ya. Jadi agak lebih kejangkau. Ya, kemarin banyak ini. Oh, kemarin banyak yang indukan. Ada 10 biji kali. Wow, teman-teman. Kemarin ada 10 untuk indukan Pride of Sumatera ya. Sekarang tinggal 1. Jadi siapa cepat didapat ya Bang Haji ya. Dan ini ada indukan Snow White ya. Snow White. Ini daunnya banyak juga teman-teman. Dan sehat ini. Snow White berapa Bang Haji untuk seperti ini? 300.000. Ini dia karena induk ya. Jadi harganya lumayan 300.000-an teman-teman ini. Ini udah cantik banget teman-teman. Roset ya Bang Haji ya. Ini di depan Snow White. Apa? Dari Cochin sih. Dari Cochin. Cochin tapi asalnya kan Cochin tempat. Nah, teman-teman ya, kamera bisa lebih dekat coba. Ya, ini untuk udah berubah tuh. Cochin ini awalnya daunnya seperti ini ya. Iya. Nah, sekarang dia berubah untuk warna daunnya. Iya. Jadi apa nih namanya? Nah, Pak Haji sendiri belum tahu. Mungkin buat teman-teman ini jika ada yang tahu nanti bisa tulis di komentar. Ya. Ini daun asalnya ya. Asalnya nih. Nah, ini dia bermutasi seperti ini jadinya warnanya ini berubah. 4 biji itu mutasinya. Dan daun barunya juga udah berubah nih. Iya, berubah lagi. Kemungkinan kesananya bakal seperti ini daunnya. Iya. Kalau untuk harga dijual berapa ini? Ini 1 juta. 1 juta? Iya. 1 juta teman-teman ya. Untuk Cochin. Nah teman-teman ini di depan saya masih ada lagi ya. Agunema yang cantik. Oh, ini anakan triptis. Iya, dari indukan. Tadi indukannya yang di sana ya. Iya. Ini anakannya. Triptis. Kalau untuk anakan berapa Bang Haji? 400 ribuan. Nah, ini 400 ribuan ya untuk anakan triptis. Nah, kita lanjut Bang Haji ini di samping striptis. Apa ini? Johanna. Teman-teman ini ada Johanna. Di daunnya udah banyak ya. Ya, udah bagus. Sih. Udah bagus. Udah lebar. Kalau kembang tuh udah kayak itu kalau anak udah ada kembang. Oh, udah ada kembang ya. Kayak udah mau keluar. Kayak mau keluar anak juga ini. Daunnya lebar-lebar, teman-teman. Johanna, untuk ukuran seperti ini berapa Bang Haji? Itu paling 700-an. 750.000-an. Johanna 750.000, teman-teman. Kemudian ini ada tricolor. Ini sepertinya udah lama di sini juga lama, ya. Udah kelihatan dia. Bulan. Udah sehat banget ini batangnya, teman-teman. Udah 3 bulan. Tricolor dan yang lokal. Untuk harga dijual berapa ini kisarannya? 350.000. 350.000 teman-teman nih. Tricolor. Ini daunnya banyak dan pertanian lokal juga nih. Siapa cepat didapat ya. Mungkin buat teman-teman jika ada yang minat atau nanti saya yang akan membelinya ini ya. Kalau yang ini Bang Haji apa? Garuda Oren. Garuda Oren. Ya. Nah, ini teman-teman ada Garuda Oren. Dia daunnya juga banyak ya. Set sehat-sehat. Berapa ini untuk kisaran harganya? 700. 700.000 untuk Garuda Oren. Dan yang di depan saya ini apa? Kresna Golden juga. Kresna Golden juga. Ya, yang sama menu tadi. Sama menu tadi ya. Ini Kresna Golden. Yang besaran berapa kisaran harganya? Harganya 1 juta setengah. 1.500.000 teman-teman ini Kresna Golden. Ya, ini besaran. Nah, ini di depan. Apa ini Maji nih? Red Anja. Red Anja. Red Anja lokal banget nih, dan anakannya udah. Udah sempet ada anakan? Iya. Ini Red Anja lokal teman-teman. Udah tanian lokal ya, udah lama di sini, udah sempat menghasilkan anak, udah dipisah ya. Daunnya gede banyak, sehat. Keras ya. Red Anja. Berapa kisaran harganya? Sekitar 600-an. 600.000 rupiah teman-teman ini. Dia induk. Udah tanian lokal ya. Kalau yang baru turun itu kan biasanya agak kecil ya. Nah, ini Pak Haji. Ruby Garuda. Udah tanian lokal juga ya. Udah ada anakan juga Ruby Garuda teman-teman nih. Dia udah tanian lokal, sehat juga. Daunnya banyak. Berapa kisaran harganya? 500.000 untuk Ruby Garuda ya. Kemudian yang di depan ini Pak Haji. Ini katanya si anu nih, Diana. Diana. Infonya Diana nih. Diana. Nah, ini infonya Diana. Kalau untuk harga dilepas berapa ini?
600.000 untuk Diana, teman-teman. Ya, dia juga cantik ini, teman-teman. Batanya kokoh juga. Oke, lanjut, Manji. Ini di samping Diana apa ini? Ini Sexilia. Ini Sexilia. Nah, ini Sexilia. Boleh apa? Mutasi kayaknya. Mutasi. Sexilia. Mutasi. Untuk harga berapa kisarannya? Itu 750.000, teman-teman ya. Sexilia ini. Ini juga cantik ya, kokoh. Ini di depan saya apa, Bang Haji nih? Kandedes. Kandedes. Ya. Nah, ini kandedes ya. Ini kandedes. Daunnya banyak juga ya, Bang Haji ya. Demo indukan. Ini demo indukan. Untuk kandedes berapa ini kisaran harganya? 2 jutaan. 2 juta untuk kandedes ya. Karena memang kandedes ini harganya lumayan dan masuk jenis Aglonema koleksian ya. 2 juta untuk kandedes, teman-teman ya. Limited edition. Di samping kandedes. Nah, itu tiara. Tiara. Ya. Ini ada tiara, teman-teman. Ini kecilnya ya, tapi ini jauhnya juga lumayan roset dan banyak sih, Pak Haji ya. Kalau untuk harga berapa ini, Pak Haji? 750.000. Tiara 750.000, teman-teman. Dan ini di depan saya ada mutiara yang cantik banget nih. Mutiara untuk sebesar ini berapa kisarannya? 12.500. 1.250.000. Tiara, teman-teman, ini daunnya banyak, sehat. Untuk ukuran seperti ini dia harganya 1.250.000 ya. Dan ini banyak diminati juga nih. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari tiara bisa langsung segera ya, langsung segera menghubungi Ma Haji Yakub atau datang ke lokasi. Karena menurut saya ini daunnya cantik banget dan sehat banget ini dia. Nah, teman-teman, ini di depan Ma Haji ini di halamannya ya. Ini ada yang satu tempat ya, yang menurut saya ini lumayan, teman-teman nih. Kecil-kecil cabai rawit. Ya. Yeah. Kecil-kecil cabai rawit. Ada lotus. Lotus di like. Dan lumayan banyak untuk lotus. Tadi juga di sana ada dua saya lihat ya. Iya. Yeah. Untuk lotus berapa nih, Bang Haji? Lotus 2,5 sampai 2 berapa? 2.250.000. Sampai 2.500.000. Lotus, teman-teman, 2.250.000 sampai 2.500.000. Karena ada lumayan banyak untuk stok lotus ya. Jadi kisarannya 2.250.000 sampai 2.500.000, teman-teman. Ini dia punya daun sehat dan memang warnanya juga cantik banget ini dia. Pinknya, pinggirannya. Banyak yang cari lotus. Cari lotus sini aja nih, banyak. Di sini di Bang Haji Yakub banyak. Nah, ini teman-teman yang untuk stok lotus. Di sini ada 5 ya. 5 dan kelihatan sehat-sehat, subur. Di sana tadi di meja di depan ada 2 ya, Mang Haji ya. Ada 2. Dan di samping lotus ini ada Aglonema yang sedang diburu juga nih, Mang Haji. Iya. Banyak diminati. Diminatin ya. Standar soren. Susah, barangnya agak susah. Barangnya agak susah. Iya. Ini ada standar soren, teman-teman. Dia roset, daunnya banyak. Untuk ukuran seperti ini berapa, Mang Haji? 1.500.000 ya. Standar soren, teman-teman, 1.500.000. Barangnya tidak banyak, tapi peminatnya banyak ya. Dan ini juga ada standar soren yang satunya lagi, teman-teman. Kalau untuk yang ini berapa, Bang Ji? Udah dibeli tuh. Oh, udah dibeli. Belum diambil. Yang ini udah dibeli, teman-teman ya. Kalau tadi beluman ya? Ini belum. Belum. Oke. Yang ini Denpasar Moon atau apa, Bang Haji? Denpasar Moon ya. Denpasar Moon berapa ini kisarannya? Itu enggak dianin dulu, kasihan mak yang mulai juga masih ini belum sehat banget. Belum sehat banget. Iya. Jadi belum dijual ya. Nah, teman-teman, tadi Bang Haji udah terbuka ya. Ini tanaman belum begitu sehat jadi belum dijual. Jadi untuk teman-teman yang ingin beli tanaman di Bang Haji, insyaallah amanah ya. Barang bagus dibilang bagus ya. Barang kurang sehat dibilang belum sehat. Nah, kita lanjut ya, Bang Haji ya. Ini teman-teman di samping Denpasar Moon ada yang kecil-kecil tapi manis menurut saya. Ini apa, Bang Haji? Esmeralda. Esmeralda. Ini Esmeralda, teman-teman. Anakan ya. Anakan. Berapa ini untuk harganya?
1 juta untuk esmeralda, teman-teman. Anakan. Nah, ini juga barangnya tidak banyak dan banyak juga ini yang mencarinya. Oke, kita lanjut ya. Yang ini apa, Maji? Helena. Helena. Iya. Nah, ini Helena, teman-teman. Dia kelainan dari Adelia ya. Iya. Jadi Helena. Helena untuk ukuran seperti ini berapa? 500.000. Helena 500.000 nih, teman-teman nih. Barangnya cuma ada satu ya? Satu. Cuma ada satu. Nah, jika ada teman-teman yang berminat, lebih baik gerak cepat nih, karena untuk Helena harganya lumayan dan ini sehat ya. Dan di Pak Ji Yakub untuk Helena nih bersahabat harganya. 500.000. 500.000. Di depan saya ini apa, Pak Haji, yang cantik banget? Asri. Asri. Oh, ini Asri. Ya, hijau ya ininya ya, warnanya ya. Belum keluar merahnya. Belum keluar merahnya. Nah, ini teman-teman ada Asri. Dia warnanya belum begitu keluar ya. Belum keluar. Tapi untuk daun dia punya sehat. Bonggolan. Bonggolan. Batang juga kokoh, keker. Untuk Asri ini berapa? 3 juta. Asri 3 juta ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Di sana masih banyak lagi untuk aglonema. Coba kita lihat lagi ya. Nah, Pak Haji, ini kan masih banyak lagi ya untuk aglonemanya. Saya pengen tahu dulu nih untuk yang di depan saya ini, heng-heng. Ini ada heng-heng, teman-teman. Daunnya banyak ya dan udah besar. Kalau untuk harga heng-heng berapa ini, Pak Haji? 100 ribuan. Heng-heng 100 ribu nih. Daunnya banyak ya dan besar-besar. Oke, kita lanjut, Pak Haji, nih. Yang ini apa ini? Kocin tembaga. Ini ada kocin tembaga, teman-teman. Dia indukan. Harga berapa besar ini indukan? 1.250.000. Kocin tembaga induk 1.250.000, teman-teman ya. Dia daunnya banyak dan udah besar. Nah, ini ada Big Roy ya, Bang Haji ya. Ini Big Roy. Kalau untuk Big Roy berapa, Bang Haji ini? 250.000 ya, karena dia udah besar ini, teman-teman. Big Roy kisaran harganya 250.000 ya. Dan ini ada heng-heng indukan ya, Maji ya. Ini heng-heng indukan, teman-teman nih. Dia udah keluar anak juga nih. Untuk yang induk berapa nih heng-heng, Maji? 250.000. Heng-heng 250.000, teman-teman. Induk sudah ada anaknya. Ini di samping heng-heng ada yang besar juga indukan. Ini Dut Anjemani. Dut Anjemani induk nih, dia, teman-teman. Udah tani lokal ya. Udah menghasilkan anak, udah diambil anaknya. Untuk Dut Anjemani lokal. Ini berapa, Bang Haji? 750.000 ya. Dut Anjemani lokal 750.000. Indukan ini dia. Nah, ini juga ada kocin ya. Kocin tembaga ini bonggolan. Ada 3 bonggolnya. Kalau untuk harga berapa, Pak Haji? Ini 600 ribuan. Kocin tembaga bonggol. Dia ada 3 bonggolnya ya. Kisar harganya 600 ribu, teman-teman. Nah, ini di depan saya, teman-teman, ada lipstick yang cantik-cantik. Merahnya bagus banget. Dan udah menghasilkan anak ya, Pak Haji ya. Anak kan banyak banget, teman-teman nih. Ada 3 ya. Lipstick. Kalau untuk lipstick berapa ini? Kalau yang kayak gini 150, lipsticknya beda sama ini tuh. Oh, beda ya, main di depan sana ya. Beda, itu mana. Ini teman-teman untuk lipstick ya, saya pegang kisaran harganya 150.000. Ini dia induk udah ada anaknya ya. Lipsticknya lain merahnya, bukan merahnya. Lain merahnya ya? Lain, kan. Lipstick itu bukan. Nah, coba kamera bisa lebih dekat enggak? Ini lipstick merahnya beda dengan beda, yang umumnya ya. Iya. Ini cantik banget, warna merahnya keluar ya. Keluar kalau dia. Ini udah induk. Kisaran harganya 150.000. Coba kita lihat untuk yang lipstick yang biasanya ya. Iya, biasa. Di sana coba. Nah, ini dia, teman-teman, untuk lipstick yang biasanya ya. Biasa. Kalau untuk yang biasa ini berapa, Pak Haji? Ini kena indukan juga 50.000. Ya, indukan juga ya. Harga 50.000, teman-teman. Dia ini udah ada anak juga nih. 50.000. Kalau yang anakan 20.000. 15.000 juga ada, teman-teman, untuk anakan lipstick. Lipstick. Ini dia udah induk, udah ada anaknya, jadi harga 50.000 ya. Iya. Seperti yang teman-teman lihat ini di depan saya.
ada lumayan banyak untuk tanaman agronomi lipstick ya. Kayak gini 20.000. Nah, ini teman-teman nih. Lipstick seperti ini 20.000 ya. Daunnya banyak ya, sehat. Nah, Bang Haji, ini kan kalau saya lihat ini agronomi di tempat Bang Haji ini sehat-sehat ya. Subur dan bagus-bagus. Kalau untuk media, Bang Haji pakainya apa sih? Ya, kalau media sih yang dasarnya kita pakai Kokopit. Tambahin aja kayu tadi. Jadi teman-teman, tadi Bang Haji udah bilang ya, untuk media yang digunakan Bang Haji Yakub, penggunaan seka mentah, seka mateng, Kokopit, sama kayu pakis ya. Tambahin lagi yang itu apa? Andam. Oh, andam. Jadi tambahin andam juga teman-teman untuk medianya. Nah, Bang Haji, untuk penyiramannya nih, Bang Haji sendiri biasa nyiram berapa hari sekali? 2 hari sekali sampai 3 hari sekali kan? 2 hari sekali atau 3 sekali ya? Tergantung dari cuaca ya. Kalau terlalu panas banget, nah, 2 hari sekali. Kalau bulan atau bulan ya 3 hari sekali. Oh, kalau nggak terlalu panas 3 hari sekali. Nah, teman-teman untuk penyiraman agronema nih, Bang Haji biasa 2 hari atau 3 hari sekali ya. Kemudian kalau sananya ada teman-teman nih mau beli koleksian Bang Haji nih. Untuk alamatnya nih di mana, Bang Haji? Di Jalan F, Pejuangan Jalan F. Di Jalan Pejuangan, Jalan F. RT 9 RW 10. Untuk nomor rumahnya berapa? Nomornya 25. 25. Nah, nanti untuk alamat lengkap Bang Haji juga akan saya masukkan ke deskripsi ya. Sana teman-teman mau beli online bisa enggak? Bisa. Bisa ya? Bisa melalui IG juga bisa. IG bisa sama WA bisa juga ya? Bisa. Nanti untuk link IG-nya dan nomor WA-nya akan saya masukkan juga ya ke deskripsi teman-teman. Oke, Bang Haji makasih banyak ya atas kesempatannya, atas ketersediaan waktunya dalam saya mereview koleksi tanaman Bang Haji yang ada di sini. Nah, teman-teman kita doakan ya untuk Bang Haji Yakub agar usahanya tambah lancar, sehat selalu dan tambah berkah. Oke. Sekian dulu ya teman-teman untuk videonya hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam lestari, salam hijau.